Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Bisa mau bongkar ini ya, as roda ya. Jadi asnya ini, packingnya ini bocor ya. Ini olinya udah kemana-mana nih ya. Nanti akan saya buka dulu ya. Jadi nanti bisa diganti packing pakai atau klingrit ya. Bisa kalau nggak ada pakai kartu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dikasih sealer ya, itu sama aja ya, sama juga ya, pakai packing bisa, pakai sealer juga bisa. Nanti akan saya buka ya nih baut-bautnya dulu. Setelah baut terlepas, langsung nanti kita dongkrak aja. Maksudnya didongkrak tuh biar mudah ngelepasnya ya, jadi waktu masang kita mudah melepasinya ya. Jadi kita kan kadang-kadang waktu masang as roda kadang-kadang susah ya, harus digerakin rodanya kanan kiri nanti bisa masuk ya. Ini biar mudah aja, tapi kalau enggak dongkrak juga enggak apa-apa, tapi biar lebih mudah didongkrak aja. Setelah dibuka bautnya, as terlepas, kita bersihin, langsung kita kasih sealer ya. Kalau enggak pakai sealer, pakai packing juga bisa atau karton juga bisa. Ini berat kenceng ya, tapi tetap bocor nih. Kalau baut-bautnya itu kencang, bagus, gak ada yang kendor. Ini udah terbuka semua ya, lalu kita dongkrak dulu biar mudah. Ini ya udah dibuka ya, udah saya dongkrak, jadi biar mudah lepasnya. Ntar ya, ini bersihin dulu ya, pakai bensin atau pakai solar bekas ya, semuanya ya, baik as roda maupun ya bekas-bekas olinya ya. Soalnya kalau langsung pakai air nggak kena, harus pakai solar bekas atau pakai bensin dulu, nanti perlu dibilas pakai air sabun baru bisa bersih ya. Kalau langsung pakai air nggak bisa. Ya, setelah bersih nanti kita bilas pakai air sabun ya. Sama ya, bekas pelek juga kita bersihin dulu nih. Ini kalau bekas oli, bekas stempet atau gemuk ya, kalau nggak dihilangin, nggak dibersihin, nggak bakalan hilang. Kalau kena panas nggak tambah cair nih. Ya, kalau udah bersih ya, kita nanti bilas pakai air sabun nih. Pakai sabun ini ya, atau pakai sabun colek ya, sembarang ya, yang penting intinya berbusa. Usahakan ya, airnya jangan sampai masuk ke dalam ya. Kalau takut ditutup pakai plastik dulu. Soalnya kan dalamnya ada olinya tuh, oli gardannya. Ini ya, udah bersih, tinggal kita cuci asnya ya.
Ini udah bersih ya, udah kering. Kita kasih sealer ya. Ini mau pakai packing boleh. Kalau enggak pakai sealer enggak apa-apa ya, sama aja. Yang penting baunya nanti kencang. Dan untuk teman-teman ya, barangkali mau ngepas as roda itu posisinya didongkrak itu lebih mudah ya. Didongkrak terus posisi gigi netral. Jangan lupa ya, rodanya diganjel dulu. Ini yang udah rata, langsung nanti kita pasang aja nih. Ini ya, kalau mau masang atau ngelepas as roda, maksud saya di dongkrak lebih mudah waktu kita ngepasinnya ya. Ini kan yang belum pas noknya ya, putar dikit. Nah, kalau nggak didongkrak bisa, coba kan lebih mudah, lebih cepat kalau didongkrak ya. Tinggal pasang baut-bautnya ya. Nanti ya, kita kencengin rata semua. Nanti kalau udah rata, langsung dongkrak turunin, langsung kencengin lagi. Ikan udah kenceng ya, tapi belum maksimal. Kita turunin dulu dongkraknya, baru kita kencengin maksimal. Ya, baru kita kencengin maksimal ya. Ya, udah selesai ya. Ini cara pasang as roda ya. Ini kontrol lagi ya, kontrol muter takutnya ada yang ngendor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.